for the first time aku nak pergi tengok wayang since COVID dekat Stern lah. Now 9:19 movie tu start pukul 9:30 movie Mortal Kombat bukan ada apa pun, boring je 9:30 PM. So ni for 1 year tak keluar tengok wayang sebab COVID lockdown ni, aku on the way lah. Okay lah, macam tu lah. Gila tu, tak ada orang. Meja pun tak ada. Macam jaku tu. Aku ambil sikit. Kita pilih mana? Nombor satu. Oi. Keluar tu. Apa yang kata ada guard tu? Kedok pun. Ada rasa baru habis Mortal Kombat. Tukuk gila 17 lagi. Oi, dah lah kena bayar. Dah sebit tak ambil yang mahal yang iMac punya tu. Dah pukul 11:30 dah. Dui nak balik. Mana kata Mortal Kombat ni yang part yang okay fight part Hanzo apa yang Scorpio fight dengan Sub-Zero, yang tu yang okey. Galing mak dah acting teruk, sinematografi okey, storyline what the hell man, storyline apa ni aku tak faham lah cerita dia. Dah lah cut banyak, tak ada flow story. Tapi aku duduk ni hang tengok vlog aku pun teruk juga. Itu je lah nak beritahu. Tak payah tengok lah Mortal Kombat. Tapi dah agak lah cerita tu mesti mengarut ni lah. Tapi tak lah sangka mengarut macam ni. Cuma efek dia dengan grafik better lah daripada dulu Mortal Kombat lah ni. Cuma still teruk juga lah storyline dia macam dulu juga. Itu ialah review aku. Tengah nak beli spoon lah.